ini pengisian bersama atau ngisi bareng sensus penduduk online. Sensus penduduk online ini sendiri di Kota Malang perlu kita pacu dengan pengisian secara bersama, merupakan fasilitasi agar masyarakat, juga ASN maupun aparat sipil yang lain itu bisa langsung melaksanakan konkret kegiatan pengisian online. Pagi hari ini tadi telah dilaksanakan di kantor terpadu, dan yang kedua pada kesempatan ini kita masana bareng di markas Kodim 0833. Dan terima kasih kepada Pak Dandim telah menginisiasi agar aparat di kecamatan mulai dari Keramil dan juga Babinsa di kelurahan untuk memberikan dukungan fasilitasi kepada masyarakat untuk pengisian barang sensus penduduk online ini. Dan itu harapannya tentu harapan respon masyarakat terhadap SP online ini lebih dari 50% yang diharapkan oleh Pak Wali. Dan kita semua tentu pilihan sensus penduduk ini sangat tepat untuk masyarakat teman-teman yang sibuk, sehingga tidak perlu lagi nanti menerima wawancara petugas pada bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodim 0833 Kota Malang bersama dengan BPS Kota Malang merupakan salah satu bentuk kita berkontribusi untuk mensukseskan program pemerintah, dalam hal ini adalah pelaksanaan sensus secara online. Nah, kita merasa juga sebagai aparat, dalam hal ini TNI, ya dalam setiap program kita harusnya memberikan contoh. Selain menghimbau, kita dulu memberikan contoh untuk bagaimana melaksanakan kegiatan ini dengan masyarakat. Selanjutnya juga kami dalam struktur Kodim, di mana ada Koramil, ada Babinsa yang sudah menyebar di setiap-setiap kelurahan, juga setelah ini akan membantu BPS dalam melaksanakan sosialisasi kegiatan sensus penduduk online. Berapa banyak Pak anggota yang hari ini cukup terlibat dalam? Tadi tercatat sekitar kurang lebih 100 orang. Pak, untuk membantu BPS di tingkat kelurahan tadi sosialisasi seperti apa Pak? Nanti Babinsa. Saya rasa itu tadi sudah sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Malang. Jadi di dalam struktur kelurahan kan ada sosialisasi secara formal. Tapi kan juga kita tidak terlepas kemungkinan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan secara informal. Dalam artian istilahnya dalam komunikasi sehari-hari dengan masyarakat, para pemirsa ini bisa menyampaikan ataupun mengingatkan masyarakat yang ditemui untuk juga berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus online. Sukseskan sensus penduduk 2020. Mantap Indonesia. Data kependudukan sangat penting untuk perencanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan masyarakat yang sejahtera akan mendukung sistem pertahanan negara. Saya Letnan Kolonel Infantri Tommy Anderson, Komandan Kodim 0833 Kota Malang, mengajak warga Malang untuk mendukung pemerintah dengan mengisi sensus penduduk online melalui web census.bps.go.id. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia.